Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan membagikan video cara memperbaiki AC-nya Panasonic dengan kendala lampu timer kedip-kedip. Bagaimana caranya? Simak terus video sampai habis. Pertama, kita ambil remote-nya dulu. Kita nyalakan AC-nya terlebih dahulu. Terlihat ya, itu timernya berkedip-kedip yang warna merah. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lepas baterainya. Oke, kita lepas kedua baterainya, kemudian pasangkan kembali baterainya. Kemudian pastikan ada di auto. Kalau remote-nya nggak auto, bisa langsung dicek di pengaturan di AC-nya. Langkah selanjutnya, kita matikan powernya. Kemudian cabut colokannya. Nah, diamkan kira-kira 1-2 menit, lebih lama lebih bagus. Pastikan saat mencabut AC dalam kondisi menyala. Ingat ya, harus dalam kondisi menyala. Kemudian kita pasangkan kembali colokannya, lalu hidupkan kembali powernya. Nyala ya. Oke. Ya, nyala. Lalu kita atur di posisi cold. Itu posisi paling rendah tuh 16 derajat. Secara otomatis AC akan mati. Kemudian hidupkan kembali AC-nya. Oke. Kita atur sesuai yang kita mau. Nah, berhasil ya. Tidak perlu panggil tukang servis AC. Tidak perlu ada yang diganti. Cukup cabut colokannya aja. Semua udah teratasi dan bisa normal kembali. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ke sosial media kalian. Semoga video kali ini bermanfaat. Silahkan bisa dipraktekkan sendiri. Tidak perlu biaya apapun untuk memperbaiki ini, cukup matikan powernya aja. Sekian video dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang pasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.